ada terusannya. Kalau yang di atas neken apa dorong, yang di bawah kadang-kadang meremelek. Yang di atas neken-neken, di bawah meremelek. Kadang-kadang. Badut. Badut yang dua, yang dua ondel-ondel nih, di bawah. Gitu. Keberatan, keberatan deh. Jadi ini ihik nama orang. Nama orang. Meremelek. Nekennya bukan? Kan dia dudukin. Nah, oh. Ondel. Ya mungkin bisa, tapi maksudnya bukan itu. Apa itu? Yang di atas dan yang di bawah demi mencapai satu tujuan. Kalau yang di atas neken atau dua orang, yang di bawah meremlek, orang lagi gergaji papan. Tau gak gergaji papan itu kan belum ada simso, kan di atas sama di bawah. Yang di bawah kelilipan. Bukan ciptaan saya, ciptaan Tegodor. Saya tanyain orang gak ada yang tahu. Kena kayunya. Iya, kena kelilipan kayunya. Tahu lagi asik dorong-dorongan gitu kan. Ini gimana nih? Lagunya habis. Jadi gimana kesan dan pesan di sini nih? Ini benar-benar. Belum pernah saya yang kayak gini. Setelah lalu lapar baru makan Indomie kayak gitu. Enggak rugi mas. Kalau mau lebaran saya rugi. Nggak pakai tomat, nggak pakai apa gilingnya. Cabai tolo. Cabai aja. Tapi cabai udah rebus dulu kali. Rebus dulu. Kalau nggak pahit. Kalau nggak pahit. Karena tangan yang ini juga mulut nggak kuat. Oh iya. Ini kalau orang Jawa ya, yang zaman dulu. Kalau muka jerawatan, facial pakai ginian. Pakai ginian? Bohong. Apa orang besok nyoba lagi nyoba. Orang kalau pacaran, kalau belum dipukul, kalau gini langsung putus apa makin sakar? Kalau makan gini entah. Tergantung, doyan pedes nggak? Kalau doyan pedes. Belum hilang ya pedesnya ya? Nah, lagunya nggak ada. Ayo lagi. Kalau lagunya ada mungkin suapin amat gini, disuapin sama saya. Nggak ada. Lagunya nggak ada, ngeras. Nggak ada lagunya. Itu kekuatan musik. Menyatukan kita semua ya? Nah. Kayak lagu Harlem Shake saya waktu bikin. Orang nggak mau disorot. Saya jangan disorot, jangan disorot. Begitu saya udah share musik, pada joget, gak mau disorot, dia masuk ke kamera. Saya bilang kesorot nih, ya kesorot, gak apa-apa. Banyaknya gak mau disorot. Jadi ini, makin ini kayaknya kalau street food di Jakarta ini paling pertama kayaknya ya buat di YouTube ya kayaknya. Pertama mungkin gak tahu, cuma saya sekedar mau dokumentasi. Sebab saya yakin nanti gak ada lagi. Untuk kenang-kenangan lah. Untuk kenang-kenangan buat saya pribadi. Syukur-syukur kalau kau pakai buat orang. Kayak sekarang saya juga buat pribadi sama Ken, sama Glenn. Kita ketemu kemudian happy ya kan? Nanti-nanti. Gila. Saya ingat kayak waktu di Bangkok nih. Waktu nanti lagi di Hard Rock apa? Planet Hollywood. Kenapa dia? Sama cewek saya ajak mau. Dipesenin koktail. Begitu saya seruput kayak gini nih. Kepalanya pusing muter. Aduh. Apa pakai alkohol mas nih? Iya lah. Bener-bener. Musik. Ah musik, musik lagi. Oh jangan. Udah gak kuat. Sekarang udah. Panggil ya. Yang atas, yang bawah. Nah, ini keberatan kali. Makasih, oh enggak. Jarang-jarang kan? Mati begini ah, yang di makasih banyak. Oh jangan ditekan itu. Tekan itu tadi. Kalau tekan itu berhenti. Enggak kok, jalan terus. Jalan tapi, coba. Oh iya jalan. Biasanya tekan ini aja. Hebat. Ke jalan, bisa berhenti. Coba. Gaper. Ini kalau ada musik, bisa. Bisa, kan yang makan. Bisa lari kurang pulang rumah. Mas, sampai ketemu ya. Mas dulu. Makasih banyak. Jangan. Makasih. Yang di luar di bagian tak. Aduh. Lagi dia mau berusaha ya. Berani gak jadi ya, Dian? Nah, gak berani. Aduh. Gak berani tadi makan. Berani gak ya? Udah semangat. Gila. Loh, mbak, pesan apa mbak? Kok belum jadi? Boleh sorot gak mbak? Disorot boleh ya? Disorot ya. Disorot aja ya. Mbak siapa namanya? Mbak Anti, tadi berdua aja. Oh, apa itu namanya?
juga. Gue sih kasih amplop. Yang udah nawarin nggak ada. Oh iya, itu kagak ada lagi. Ya, boleh masukin YouTube? Boleh masukin YouTube? Masukin YouTube? Boleh. Tahu suaranya doang, enggak tahu mukanya dia. Ular. Tahu. Kerja apa kuliah? Kerja di mana? Pondok Indah. Ya, jauh ke sini. Jauh ke sini. Udah punya pacar belum? Udah punya? Mau punya pacar ya? Oh, alhamdulillah. Untung aja udah punya pacar. Kalau belum, wah. Gawat. Udah. Pacarnya enggak marah kan? Wah, pacar kelewatan. Cantik mungkin dekat-dekat syutingnya. Biar pacar mau bilang apa sama pacarnya? Gak bilang, harus ini dong, harus ini dong. Cepet nikahin ya. Cepet dilamar. Ya, ini juga nih. Kapan yang ini nih? Oh, jadi gue. Ini kalau ini mah bukan yang enggak mau, kenapa? Belum sanggup. Oh, bukan belum sanggup, masih itu. Apa namanya? Sekarang masih secepatnya lah merencanakan, ya kan? Harus direncanakan dengan baik. Amin. Planning. Tuhan mengizinkan ya. Iyalah, Tuhan kan jodoh itu kan diambil katanya. Ya kan? Diberikan. Diberikan di tangan Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Tapi harus kita ambil. Oh iya, kalau enggak kalau enggak diambil, saya kayak gitu, jodoh di tangan Tuhan, enggak diambil-ambil itu enggak kena. Harus diambil di situ-situ. Tuhan emang di tangan Tuhan, harus kita ambil. Emang Tuhan mau begini. Iya, maksudnya dia yang repot-repot ngasih ke kita. Kita ambil satu-satunya. Benar juga. Enggak benar orang lain. Mbaknya pakai celana pendek. Kesorot dia bagaimana? Kasih amplop boleh enggak? Roknya pendek juga loh. Kasih angpau dia sendirian aja sama cowoknya enggak? Ya kesorot udah pasti bagaimana? Cowoknya gede-gede loh. Iya. Ini bagaimana enggak nyorot dia? Ini kan nyorot Ken. Ini bagaimana saya enggak nyorot dia? Sekarang bagaimana enggak kecorot dia kalau dia marah? Saya kan nyorot Ken coba. Tuh pahanya kelihatan. Udah nyorot bagaimana? Saya aja lah. Enggak. Saya aja. Kasih kesempatan dong. Bapak Ken boleh. Udah sama. Bayar dulu. Saya aja yang bayar dah. Jangan. Saya aja ini berapa nih? Masing-masing. Ke Fukete. Bahasa Mandarinnya ke Fukete. Iya. Berapa? Jadinya ini berapa? Harga. Sama teh manis. Teh apa? Oh, ikan. Enggak ada harga. Waduh, Mas. Berapa, Mas? Saya berapa jadi? Saya udah sedia nih. Berapa, Mas? Aduh, gila. Ini ya. Ini saya nih. 20 kali. Ya, paling 20 lah. Oke lah ya. Iya, 20 oke lah. Boleh sorot enggak, Mbak? Lagi makan? Boleh deh ya? Biar pacarnya ngeliat ntar. Udah bayar ya? Ntar Mbak ya, sorot dulu bayarnya. Oh silakan Mbak, mau duduk ya? Enggak temenin Mbak yang itu? Isi ya. Oh sorry. Udah bayar ya? Enggak, yang pedes mampus pertama polos. Yang pakai kornet yang sedang.